dengarkan pesanan anda selepas bunyi nada. Hello, Assalamualaikum Zam. Ni ada berita baik sikit ni. Zam nak jadi coach untuk tim belia kita tak? Tapi bayarannya RM50 je. Nak tak? Assalamualaikum tim. Baik, hari ini saya nak kenalkan kepada kamu semua coach baru kamu. Inilah coach Nidzam. Assalamualaikum semua. Saya. Sekejap. Kau dulu main untuk Selangor kan? Abang kau lagi hebat adik kau. Betul. Semua ni bukan tentang saya. Tapi tentang kamu. Straight Azmi, straight. Fokus. Attack depan. Go. Kondo, jangan skip kondo. Go, straight, go. Yes. Lagi. Jangan berhenti. Go. Yes. Hadiah yang berada di tangan kamu sekarang ni, kamu akan bermain bersungguh-sungguh pada petang ni sehingga tim ini menjadi juara. Boleh tim? Boleh semua? Boleh. Buktikan. Azmi, kamu adalah player harapan dalam tim ini. Semua kawan-kawan kamu percaya ke kamu. Saya juga percaya ke kamu. Buka lagi. Check. Keluar, Azmi! Saya kata keluar! Kau cakap percayakan aku, kan? Ha? Kalau kau percayakan aku, pertahankanlah aku ni! Bawa pertahankan kamu dah tu! Pergi mampak saya kena, kan? Mama Akif Adli. Aziz Ridwan. Syukri Azman. Mama Azmi Ibrahim. Ada siapa-siapa nampak Azmi? Tak nampaklah, coach. Amirul Aziz. Mama Amir Ashraf. Mama Amirul Aziz. Tak kira sama ada kamu berada di dalam padang ataupun kamu semua berada di luar padang sana, kamu semua mesti niat dalam hati kamu. Bila kita niat yang baik-baik dalam hati kita, insya-Allah Allah akan bagi balasan yang baik untuk kita. Kau tak main ke tak? Gerak dulu. Gerak. Kau tahu tak sekarang ni, semua orang tengah cari awak. Ramai yang risaukan awak. Risau? Kau tak payah nak berlakon lagi dah. Kau nak lari daripada bayang-bayang abang kau tu kan? Itu je kan? Memang buang masa lah. Percaya kau. Saya tahu awak ragu-ragu dengan saya, Azmi. Tapi awak percaya. Tiap kali saya tengok diri awak, saya nampak diri saya ni ada dalam diri awak. Saya minta awak keluar padang hari itu sebab saya tak nak awak ulang kesilapan yang pernah saya buat dulu, Azmi. Saya pernah hancurkan masa depan saya. Semuanya hancur kerana ego dan mengikut dalam budi saya, Azmi. Dan berdosa dengan ramai orang, dengan keluarga saya, dengan penyokong-penyokong saya. Dia dah tak mampu untuk kembalikan semua itu lagi sekarang. Jalanan saya untuk memohon keampunan dan segala kesilapan-kesilapan saya itu sangat jauh. Apalagi kalau saya nak minta pengampunan dari Allah. Assalamualaikum. Maaf saya batin, coach.